Hai, kita hari ini mau ke museum 3D Museum. Jadi Bajra Sandi ya, Dek ya. Sama Dinda dan Ketut. Halo. Kita mau jalan kaki aja, katanya deket 15 sampai 20 menit. Kita lihat sama-sama. Kita lagi nyebrang nih di Bali tuh, nyebrangnya challenges banget ya, sangat menantang, sangat. Itu ada nih si ibu ini yang nyebrangin kita. Kita pasrah nih. Saya nunggu lampu merah dulu deh. Kita udah berhasil nyebrang, berpegangan tangan. Oh, kita udah mau sampai ini. Ternyata jalan lumayan ya, sekitar 15 menit. Karena kita potong jalan. Kita harus lewat jalan setapak ini. Hai Dinda, akhirnya kita udah nyampe ya. Makasih. Harus pakai kaos kaki. Nah, kita bertiga udah pakai itu, si Ketut belum pakai, jadi harus beli dia. Barusan beli di sini kaos kakinya 5.000. Jadi teman-teman kalau ke sini, ke apa namanya, 3D Museum yang di Renon, harus pakai kaos kaki supaya nggak mengeluarkan 5.000 lagi. Ya kan? Di sini I am Bali. Bisa di sini deh. Yep. Bagus loh. Enggak. Habisnya kita udah selesai, ini banget ya, heboh banget ya, heboh banget. Kita foto hampir di semua spot, sampai kering tenggorokan saking excitednya. Semuanya sangat menarik ya. Dinda paling suka yang mana? Tadi baru terakhir. Kecil foto-foto yang
tadi di museum? Senang, senang banget. Terus lucu-lucu. Lucu-lucu, oh gitu. Mau kesini lagi nggak? Mau dong. Katanya ada yang di Kuta juga, kita yang ke Kuta aja yuk. Terus kita sekarang pulangnya jalan kaki. Bajra Sandi. Bajra Sandi itu yang di tengah-tengah itu, yang atas gede itu namanya Bajra Sandi. Itu adalah alat peperangannya orang Bali zaman dulu. Dalamnya itu museum, kita lihat sama-sama. Itu di sini gitu. Enggak tahu. Loh, siapa yang bilang Ali? Informasinya dari mana? Aturan apa itu? Itu ya, jelas sama mana rumahnya ya? Perjuangan Rakyat Bali. Jadi ini deket banget satu ini ya, satu area gitu sama si IM Bali. Oh bener Dinda, tadi kita fotonya di bawah situ. You're right deh, you're right. Ini dari Batu Palas ya mas? Ya. Ini dia mas, ini kita di paling ini mungkin belum teratas ya, ini baru lantai ketiga gitu dan lumayan banget pemandangannya, luar biasa. Margarana, oh ini perang kukutan Margarana ya. Ini bagus banget nih. Minyak itu licin, tetapi jangan coba-coba menerima licin. Mengisi kegiatan yang menyenangkan bisa dengan memasak. Ini kita bisa naik, tangganya melingkar begitu. Hati-hati ya mas, curam sekali dan sangat agak gelap. Ya, di sini mungkin harusnya agak lebih diterangin supaya kita nggak berbahaya banget. Lumayan juga ya, bukan apa-apa karena trafiknya tadi ada banyak yang turun dan kita juga naik, terus dia nggak ada pembatasnya dan agak gelap gitu, jadi agak deg-degan juga. Si Dinda juga ngos-ngosan, duduk dulu deh. Itu burung lagi lari-lari. Ini direkam. Oh begitu. Arti kata puputan ya. Puputan itu sampai puput, sampai habis-habisan. Mereka semua pakai baju putih. Mau melawan juga melawan Belanda. Cuman ini jauh sebelum itu ya, ini udah tahun 1868. Tapi yang menang adalah Belanda. Di dalam itu ternyata cuman pakai kipas angin ya. Jadi kita lihatnya sebentar aja nih, bermandi keringat. Dinda juga sama. Capek banget. Oh, begitu. Kita tuh naiknya di situ. Kita dari Kakasus, dari ujung, mungkin tak kelihatan dari situ ya, dari ujung situ, turun, terus putar lagi,
baru turun ke sini. Seperempat nyawa saya masih nyangkut. Tapi Bu, Anda kan seorang pemimpin tour ya. Kenapa Anda kecapean? Bukannya Anda sudah terbiasa di sini? Saking tiap harinya saya bawa tamu, sampai detik ini mungkin saya lebih dari capek, lelah. Oh, oke. Okay. Berarti banyak orderan ini ya? Banyak. Okay. Mungkin tadi saya ditanya ponakan saya. Oke, ya. Adik. Adik yang cantik ini, gimana pendapatnya? Capek. Capek? Oh, oke. Okay. Sekarang ini. Baik, kakak. Idem dito. Dito. Oke, deh. Bapak, kakak kita pulangnya akan Kak Jalan.